Cilacap terkini mengenal Anas Mubarok, sarjana hukum, calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap, dukung ekonomi kreatif dan putra asli Jogja, eksklusif program Jaga Indonesia. Like, subscribe, share, dan komen. Apalagi kawan-kawan yang ada di sini sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, harusnya lebih pede dengan PDI Perjuangan dan sangat siap untuk memenangkan PDI Perjuangan. Kalau sebelah sini yang masih tengok-tengok dari PDI Perjuangan, ya, terima kasih dengan adanya nobar bareng Piala Dunia di Pasar Pahing Maos, sangat mendukung UMKM, jadinya ada pedagang-pedagang yang bisa usaha bareng dari awal hingga sampai final hari ini, dan salah satunya juga menguatkan para UMKM dan untuk menyatukan pemuda-pemuda baik yang ada di Maos ataupun di Sudan atau di sekitarnya bisa lebih kuat adanya nobar. Berarti ini pasar dadakan karena ada anu Piala Dunia ini ya Mas, dan harapannya berkelanjutan atau bagaimana? Ya betul, ini pasar dadakan yang mendongkrak dari UMKM, nah, diharapkan nantinya juga akan berkelanjutan dan event-event yang lain selain dari nobar di Piala Dunia. Nobar bisa berhubungan kejuaraan-kejuaraan yang ada di Indonesia. Dukungan dari Mas sendiri? Ya, saya sangat mendukung untuk program yang selanjutnya. Support dari teman-teman, apa yang bisa ditemukan dari teman-teman untuk event-event selanjutnya. Nama dan sebagainya? Oh ya, nama saya Anas Mubarok dari Kesugihan Kidul, khususnya di Dusun Patar. Supaya semangat merdeka. Terima kasih.